Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Fatin dari kelas 10 MIPA 1 akan memberikan pendapat tentang pejabat antar lembaga yang saling menjatuhkan. Menurut saya, pejabat antar lembaga saling menjatuhkan karena adanya kesyirikan pada kekuasaan jabatan atau gaji. Atau bisa juga karena mereka merasa lembaga mereka lebih baik daripada lembaga yang lain. Nah, dalam hal ini seharusnya setiap lembaga melaksanakan tugasnya masing-masing dan saling bekerja sama dan menguatkan agar tercapainya cita-cita dan tujuan negara. Sekian pendapat dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.